Mantap. Meleleh gitu ya. Dalamnya meleleh. Oke, langsung saja kita cobain guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya apa nih kak? Ini namanya corn dog. Corn dog. Ya. Kakak di sini gawe apa yang punya usaha nih kak? Kebetulan kerja saya di sini. Oh kerja. Ya. Lokasinya di mana nih kak? Lokasinya ada di Persijam depan IPO. Depannya IPO? Ya. Lapangan Persijam ya? Iya. Bisa disebut juga Talang Banjar. Talang Banjar ya. Ini gorengnya berapa lama, Kak? Kurang lebih 10 menit. Oh, 10 menit. Iya. Kak, ada yang mau mesen, Kak? Kenapa, Kak? Yang mana? Mau yang mana, Pak? Macam rasanya ada apa aja, Kak? Macam rasanya kalau yang manis ada coklat, tiramisu, green tea. Itu dalamnya ada yang mozzarella atau pisang. Mau berapa, Pak? Dua. Pedas. Maaf, Kak, dengan Kak siapa ini? Kami dengan Anggi. Anggi? Iya. Kak Anggi. Sudah lama, Kak, kerja di sini, Kak? Kurang lebih 5 bulan. Oh, 5 bulan. Iya. Sepertinya udah ahli banget ya. Kayaknya gampang banget ya bikinnya. Terlihat gampang. Terlihat gampang ya. Iya. Tapi kalau kita lakukan sendiri sepertinya nggak bisa. Nggak segampang yang kita bayangkan. Ini yang rasa apa nih kak? Kalau yang ini sosis yang 5 ribuan. Oh sosis. Ya, kalau yang ini sosis moza. Sosis moza. Ya. Itu memang sengaja di belakangnya dibikin mekar gitu ya kak? Iya, biar dianya tahu oh. Dan juga jadi cantik. Oh gitu, ya. Biar tahu dalamannya ya kak? Iya. Harganya per pieces berapa kak? Harganya bervariasi, ada yang 5.000, 10.000, 15.000. Oh. Bedanya di mana itu yang harganya? Kalau yang 5.000 sosis isi dalamnya sosis ayam, kalau yang 10.000 sosisnya sapi. Kalau yang 15 ada sosis moza, it moza ada sosis pisang. Oh, gitu ya. Iya. Ya. Sosis moza. Ambilin lagi bawah ya. Ini katanya ada beberapa cabang ya kak ya? Iya. Di mana aja kak? Cabangnya ada di Mayang. Kalau di Mayang dia di terasnya Cafe Samjoy. Kalau di Sipin deretan rumah makan sederhana. Kalau yang di Beringin depan POM. Di Beringin ada juga? Ada. Berarti ada 4 ya kak? Iya, cabangnya cabang, ada 4. Thank you.
mobil. Ambil sesuatu lagi sih. Makasih ya. Sehari rata-rata berapa porsi, Kak? Porsinya tembus lah. Berapa ya? 300 porsi. 300 tembus ya? Iya. 300-400. Rata-rata kalau di omset berapa jadinya, Kak? Kalau di omset bisa tembus 2 juta. 2 juta? Iya. Satu cabang tuh, Kak? Satu cabang. Berarti kalau ada 4 cabang bisa 8 jutaan ya? Iya. Luar biasa ya. Boleh saya lihat yang di situ apa, Kak? Boleh. Ini ada yang sosis mozzarella, terus sosis mall. Oke. Penampakannya seperti itu. Ini sosis yang besar ya, 10.000. Yang 10.000 ya? Yang 15.000 yang mana, Kak? Yang ini. Oh, yang sama itu. Ini. Sama stik pisang ada juga, tapi lagi habis. Oh, habis stik ya, pisangnya. Itu best seller juga sama. Ini tinggal sedikit segini, Kak. Tadinya penuh nih. Iya, tadi penuh, tinggal sedikit. Oke. Ini ada dua tempat penggorengannya, itu bedanya apa, Kak? Kalau yang sebelah sananya buat pengembang, yang sebelah sininya buat penggorengnya matang. Buat pematangan. Iya. Oh, jadi dua kali ya. Untuk pertama di pengembang di sini ya, Kak? Iya, ya? Kalau udah mengembang boleh dipindah, kalau udah pindah ke sini kalau udah mengembang. Ini alat penggorengannya pakai gas atau listrik nih, Kak? Gas. Oh, gas ya? Ada gas di bawah. Oh, ada gasnya, guys. Jadi pakai kompor ya. Lagi banyak yang beli nih, guys. Ini udah habis nih, Kak? Iya. Ada stoknya lagi nanti. Oh, masih ada lagi. Iya. Ada di sini atau nunggu? Ada di sini. Oh, ada di sini. Rata-rata berapa kotak sehari ini habisnya? 4 atau 5. 4 atau 5? Iya. Wow. Satu kotaknya jadi berapa tuh? Lebih 100. Kayaknya kurang, Kak. Kurang ya? Iya. Rata-rata sehari 300 porsi lah ya. Mm-hmm. 300 pieces ya? Iya. Yang paling ramai cabang di mana, Kak? Paling ramai, hampir semuanya ramai sih. Hampir semuanya ramai? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Kak ya. Iya. Kalau yang di sini apa nih, Kak? Ini untuk toppingnya. Oh, toppingnya. Ya. Coklat, terus ini apa nih? Ini green tea. Green tea. Ini tiramisu. Tiramisu. Yang banyak diminati konsumen apa nih, Kak? Lebih ke coklat. Lebih ke coklat ya? Iya. Bestsellernya coklat. Bestsellernya coklat. Pisang ya, kalau coklat sama pisang itunya. Iya, antara yang pisang sama moza, tapi kebanyakan lebih ke moza. Kebanyakan moza. Iya. Kalau yang moza berapa, Kak? Yang mozanya 15.000. 15. Ya. Kalau yang sosis biasa?
5.000. 5.000. Kalau yang 10.000 itu yang mana? Yang ini, sosis sapi. Oh, ini sosis sapi. Iya, isi dalam sosis sapi. Kalau yang 5.000 itu isi dalam sosis ayam. Iya, iya, iya. Yang kecil ini ya? Iya, ini. Oh, yang mekar itu ya? Iya, sosis ayam. 5.000. Tandanya kalau udah matang kayak gimana, Kak? Kalau udah matang warnanya lebih kecoklatan. Lebih kecoklatan ya? Iya. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Kak? Bukanya dari jam 2:30 sampai jam 10. Jam 10 malam. Jam 2:30 itu udah bisa diorder. 2:30 kalau untuk di Persijam udah bisa. Tapi kalau yang di outlet lain itu biasanya beda jam. Oh, beda jam. Kalau untuk di Beringin dia jam 3. Di jam segini udah berapa penjualan, Kak? Kurang lebih 1 juta. 1 juta? Iya. Luar biasa ya. Berapa persen itu? Jangan ngitung sih, Bang. Jangan ngitung. Cuma ngitung banyak ya. Iya. Luar biasa ya. Ini cabangnya itu bosnya sendiri atau mitra, Kak? Mungkin ada teman-teman yang mau gabung, gimana? Bisa nggak? Itu nggak bisa, itu dari bosnya sendiri. Oh, dari bosnya sendiri. Ya. Berarti cabang-cabang itu dari bosnya sendiri, punya keluarga besar ya? Iya. Keluarga besar sendiri. Ada Instagramnya juga ya, Kak? Ada. Instagramnya @.moza ya? Iya. Nanti kita lampirin di kolom deskripsi video. Kalau online udah bisa dipesan nggak? Di GoFood, Shopee Food? Udah bisa. Udah bisa. Tapi kalau untuk Grab itu khusus lokasi yang di Beringin. Oh, yang di Beringin? Iya, kalau di sini belum ada. Belum ada ya. Kak, nunggu digoreng dulu. Boleh, Kak. Nama siapa? Sisi. Sisi. Udah. Kemarin 3 ya. Kemarin 3 pedas. Duanya enggak. Satunya pedas. Duanya mayonnaise saja. Iya. Satunya pedas. Satunya pedas. Siapa, Pak? Iya. Kalau dikasih saus nambah enggak? Enggak. Udah termasuk ya. Itu kasih apa? Mayo ya. Mayonnaise saja atau sedang, Pak? Sedang. Mozzarella ya? Iya. Ini best seller di sini. Best sellernya ya? Iya. Iya, Pak. Jam-jam ramenya jam berapa, Kak? Jam segini ya? Ya, biasanya sebelum maghrib itu ada rame. Oh, sebelum maghrib rame? Iya, atau sesudah maghrib. Halo, Bos. Halo. Mau makan?
Ini dia, ini moza coklat. Moza itu lebih ke manis. Dan ini sosis moza. Wow. Jadi di sebelah sini ini sosis, di atasnya moza. Mozzarella ya, jadi campur sosisnya. Dan ini ini apa ya, pisang. Pisang ini coklat dan ini apa namanya? Green tea ya. Mantap guys. Jadi cobain yang mana ini, jadi bingung. Oke, kita cobain dulu yang moza, moza coklat ya. Kita cobain dulu. Mantap nih, guys. Kita cobain. Kita cuil ya, cuil dulu pakai ini. Gede banget nih, guys. Gede banget seperti ini. Kita cobain. Kita coba ini, cium-cium pakai sendok. Molor-molor gitu, guys. Kita mundurin kameranya. Seperti ini, guys. Molor. Mantap. Aromanya, guys. Aromanya harum wangi. Seperti ini, guys. Moza. Meleleh gitu ya. Dalamnya meleleh. Oke, langsung saja kita cobain, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gede banget ya. Meleleh ini, guys. Dan ini best sellernya ya. Wow. Wow, mantap. Ini best sellernya nih. Meleleh kayak gini, guys. Wow. Di luarnya garing, di dalamnya empuk. Yang moza ini empuknya di dalamnya. Mantap, guys. Wow. Mantap ya. Mantap ini, guys. Seperti ini, guys. Wow. Nah, sekarang cobain yang sosis ya. Jadi berantakan. Tadi karena di jalan ya, goyang-goyang. Ini sosis mayo. Saus mayo ya. Di dalamnya sosis, terus di luarnya kasih
saus mayo. Seperti ini ya, kita cul dulu. Mantap guys. Sosisnya gede ya. Dan ini harga 5.000. Kalau tadi mozanya, moza coklatnya 15.000, ini 5.000 ya. Ini yang paket LED-nya. Paket murahnya ya. Seperti ini guys. Kita cobain guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Luarnya crispy garing, dalamnya empuk. Sosisnya juga enak, empuk. Nih. Kita sekarang cobain mozzarella, sosis mozzarella. Sosis mozzarella saus mayo. Kita cobain, guys. Balik dulu. Kita coba belah dulu ya. Mozzarellanya guys. Molor-molor. Molor-molor. Mantap. Seperti ini guys. Mantap. Seperti ini guys. Recommended nih guys, worth it banget. Worth it lah menurut gue, ini worth it banget, harganya segitu ya. Worth it banget. Oke guys, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap lah, top. Luarnya garing, dalamnya empuk, lembut ya. Luar biasa nih. Molor, lembut. Kayak gini guys. Kayak gini guys. Mantap. Kita campur aja kali ya sama yang ini guys. Nah, ini yang sosis nih, kita campur aja. Ini kan memang sosis mozzarella, guys. Campur aja nih. Jadinya seperti ini. Mantap. Luar biasa. Oke, makan guys. Rasanya lebih mantap. Percampuran, perpaduan antara mozzarella dengan sosisnya ya. Mantap banget. Wow. Ini gini komedit banget. Kalian harus cobain. Oke, thank you. Kak Anggi sama Kak siapa namanya satunya? Kak siapa? Muti. Iya, Kak Muti. Terima kasih Kak buat waktunya, udah dikasih kesempatan kami jalan-jalan kuliner Indonesia. Terima kasih. Kita mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan ke penonton Kak. Boleh mampir ke stand kami, ada di Persija, Meringit, Sipin, dan Mayang.
Oke. Okay. Jangan lupa beli. Jangan lupa beli ya. Oke. Okay. Thank you, Kak. Yeah, see you. Mudah-mudahan tambah rame ya. Amin. Tambah sukses ya. Yeah.